Sayang, seriusan dah. Kenapa kamu pakai baju itu? Kan udah aku bilang gitu ya. Pakai baju jangan terlalu gitu banget ya. Enggak, seriusan. Gak nyaman aja aku. Enggak bohong aku. Nanti kalau bisa mereka lihat gimana? Mereka nggak bakal lihat, mereka nggak bakal lihat. Aku cowok, aku udah lama jadi cowok, aku tahu matanya cara bekerja gimana. Even kalau misalnya mereka nggak niat, tuh mata bakal jalan sendiri. Emang kamu kalau misalnya datang ke locker room cowok gitu, locker room mungkin atlet gitu atau BTS, terus tiba-tiba mereka apa buka baju gitu, kamu nggak coba lirik gitu, padahal kamu kayak malu sendiri. That's how sometimes we feel like. Loh, jangan arahin ini ke aku dulu. Tapi kamu, seriusan. Kamu boleh pakai baju apa aja, yang putih juga gak apa-apa deh. Tapi jangan yang ini. Ya, I know aku insecure. Cuma, masa pakai gini banget sih? Aku gak suka aja kalau misalnya kamu pakai terlalu terbuka gini. Ya gak enak aja perasaan aku gitu, kayak gak tahu overthinking aja. I know, aku cuma insecure, aku cuma overthinking, tapi Lisa, kamu pasti kesel kan kalau misalnya aku keluar bareng-bareng cewek-cewek gitu, terus pakai suit terbagus aku, pakai itu kayak udah mau pergi kemana aja gitu. Nggak suka kan? Tuh aku misalnya jalan ke gym gitu sama temanku yang cewek dulu cuma pakai baju yang kayak bener-bener slim fit banget dan gitu, apa yang nggak pikir-pikir kemana-mana gitu. Bukannya aku mau ngatur-ngatur, sayang. Tapi aku khawatir aja, itu loh. Cuma itu kok yang aku khawatirin. Sisanya enggak. Jangan ya. Oke. Maafin banget nih aku banyak ngomong, banyak bacotnya. Gak mau. Ya udah sih, serah. Kalau misalnya kamu punya pakai baju itu ya, masa aku memaksa lagi. Ya udah sana pakai aja. Enggak apa-apa, seriusan. Ya udah sana. Aku udah kasih tahu kan kenapa aku gak mau. Lah, kok begitu. Lah, kirain aku gak insecure apa, kirain aku gak sakit hati juga apa. Aku rela sampai ngaca teman-teman cewekku demi kamu. Tahu gak itu? Tahu gak? Bahkan yang teman dekatku aja aku gak chat lagi demi kamu. Kamu apa? Masih bisa jalan ke sama mereka. I know, cuma teman doang. Mau gimana gitu, kirain aku kalau misalnya ngobrol atau chat sebentar, langsung aku ditanya-tanya. Kirain aku kalau misalnya kadang aku kasih aja, tapi aku diem aja, padahal aku sakit hati sendiri. Tahu gak rasanya? Sedih kan? Lu tahu rasanya gimana? Sedih kan? Makanya udah aku bilang, sedih banget aku ini. Kadang bener-bener pengen nangis. Cuma ya udah aku tahan-tahan aja. Cuma aku tahu kalau misalnya aku angkat tangan ini atau ngungkit-ngungkit ini, nanti kita bakal ribut lagi. Males aku ribut terus. Jadi kayak gini. Makanya udah ya. Ya udah kamu jalan aja sana pakai baju itu. Jam pulang malam. Aku nungguin nanti. Ya, seriusan aku nungguin. Gak deh, aku jemput. Oke. Aku nanti kasih tahu kamu di mana, nanti aku jemput. Ya. Aku gak bakal taruh apa gitu yang kayak yang lain, tracker-tracker atau gak jelas gitu. Buat sadap, gak mau aku. Aku percaya sama kamu. Cuma please, jangan abuse itu. Jangan mentang-mentang aku gak sampai segitunya.
kamu malah langsung pakai kesempatan, ngambil kesempatan gitu. Jangan ya. Ya udah ya, sana jalan. Love you ya, stay safe. No, it's okay, aku gak apa-apa kok. Just leave me alone, okay? I love you. Bye-bye.